Assalamualaikum. Halo sahabatku semua, kita jumpa lagi. Di video kali ini tentang membuat nasi putih yang pulen dan wangi. Ikuti video berikut sampai selesai ya, agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat. Siapkan air secukupnya. Masukkan beras yang sudah dicuci bersih. Berasnya 3/4 beras biasa dan 1/4 beras ketan. Masukkan 1 saset agar-agar putih. Kita aduk-aduk supaya agar-agarnya larut dan merata. Kita cek ketinggian air dari beras kira-kira 1 ruas jari. Masukkan daun pandan, kemudian tutup dan nyalakan kompor dengan api sedang. Setelah 10 menit, cek kadar airnya. Nah, ini airnya masih ada, belum terserap. Kita tutup kembali. Sekarang air sudah terserap, kita matikan kompor. Bagaimana kabar sahabatku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Siapkan dandang dan didihkan airnya. Masukkan beras yang tadi di aron. Kita kukus kurang lebih selama 30 menit. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih bagi sahabat-sahabat semua yang sudah mengklik video ini dan menonton sampai habis. Nah, ini sudah dikukus selama 30 menit. Nasinya sudah jadi. Seperti ini hasilnya, putih, pulen, dan wangi. Benar-benar menambah selera makan. Dimakan nasinya saja pun sudah terasa enak. Rasa dan teksturnya hampir sama loh dengan nasi Hokben. Cocok dimakan dengan salad. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.